Al-Quran, belajar. Siapa yang belum bisa, belajar. Yang paling wajib dipelajari adalah Al-Fatihah. Maksud, kenapa? Karena berhubungan dengan sah tidaknya sholat. Gak ada uzur, gak dimaafkan orang yang tidak bisa Al-Fatihah. Apalagi di zaman ini. Saya katakan apalagi di zaman ini, karena para ulama zaman dulu ada yang mengatakan, kalau gak bisa baca Al-Fatihah dalam sholat, baca 7 ayat yang lain. Yang jumlah seluruhnya sejumlah ayat dalam Al-Fatihah, 156 huruf. Kalau gak bisa juga, zikir. Selama sepanjang Al-Fatihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha, sepanjang Al-Fatihah. Gak bisa juga, karena masuk baru masuk Islam misalnya, diam saja sepanjang kira-kira membaca Al-Fatihah. Itu petunjuk para ulama zaman dulu yang mengatakan ini berlaku bagi orang-orang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam yang tinggal di pedalaman. Informasi tidak ada, teknologi tidak ada, ilmu tidak masuklah sekarang. Panduan sholat sudah dari tulisan apa yang media yang bisa didengar sama tontonan. Apa kira-kira jawaban kita di hadapan Allah kalau belum bisa Al-Fatihah dengan benar? Masih pakai Al-Kham. Alamin jadi ngalamin. Apalagi? Dotnya enggak benar. Qafnya mustaqim. Ini belajar dari mana ini? Dan ini disebut oleh para ulama lahnul jali, mengubah huruf menjadi huruf lain, enggak sah. Dan itu akan bisa mengubah makna. Hati-hati. Itu yang pertama yang wajib sekali kita, karena berhubungan dengan rukun Islam yang kedua itu sholat. Gak sah ini tidak sah sholat. Hanya kalau ditanya, Ustaz, wajib gak kita belajar bahasa Arab, Ustaz? Yang paling wajib pertama adalah belajar mengucapkan lafal Arab yang benar keluar makhrajnya. Untuk apa? Untuk Al-Fatihah. Ini fardu ain bagi kita semua.